Halo cewek-cewekku, kali ini kita akan buat tongseng daging sapi yang enak banget, gak kalah sama yang dijual di restoran atau di rumah makan. Ini bahan utamanya, cabai rawit hijau bisa diganti dengan cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera ya. Bumbu halus bisa diulek atau di blender dengan tambahan sedikit air. Diusahakan jangan ada yang di skip ya, supaya rasanya sempurna. Jangan lupa siapkan rempah tambahannya ya, supaya bumbu lebih wangi. Karena lagi rajin, aku haluskan bumbu dengan cara diulek manual. Tumis bumbu halus dan rempah tambahan bersama 2 sendok makan minyak goreng, oseng-oseng hingga beraroma wangi. Beri air, masukkan kol, tomat, daging, dan cabai. Lalu beri kecap dan bumbui. Campurkan, lalu jangan lupa cek rasa, oseng-oseng, hingga daging matang. Jadi deh, tongseng daging sapi. Makan enak di rumah aja.